Di sini saya akan tes hasil pancaran cahaya lampu kabin dengan menggunakan alat lux meter. Di sini adalah lampu kabin yang saya gunakan, ukurannya 31 mm untuk panjangnya ini. Lampu kabin ini biasanya disebut dengan Veston Double atau dengan kode C5W. Lampu-lampu kabin ini bisa dibeli dengan harga di bawah Rp10.000. Untuk lampu kabin yang harganya lebih mahal seperti lampu kabin LED Philips dan Osram yang harganya lebih dari Rp50.000 itu tidak saya review. Di sini ada berbagai macam lampu kabin. Ini adalah lampu kabin yang pijar, lampu yang biasanya bawaan dari mobil. Kemudian yang ini adalah lampu kabin dengan LED SMD 5050. Kemudian yang ini adalah lampu kabin LED dengan SMD 4014. Kemudian yang ini adalah lampu kabin LED SMD 3014. Dan yang terakhir ini adalah lampu kabin COB atau COB. Ini sama dengan ini, tapi yang ini nanti tidak akan saya pasang karena hasilnya juga sama saja dan ini agak lebih ribet untuk dipasangkan. Jarak dari lampu kabin ke lux meter itu kurang lebih sekitar 60 sampai 70 cm. Ini adalah lampu kabin bawaan pabrik, dia berbentuk tabung berwarna kuning. Kita nyalakan, kemudian diukur. Di sini terdapat lux meter yang terbaca adalah pancaran cahayanya 7 sampai 8. Ini adalah lampu LED SMD 5050. Kita cek pancaran cahayanya. Pancarannya hanya 2 atau 3 lux. Kemudian lampu LED SMD 3014. Untuk pancaran cahayanya dia 7 lux atau 8. Selanjutnya lampu LED SMD 4014. Di sini pemasangannya dia bisa bolak-balik. Kita coba nyalakan. Hasil pancaran cahayanya 9 sampai 10 lux. Selanjutnya,
LED, COB atau COB. Hasil pancaran cahayanya 22 lux. Jadi, kesimpulan yang didapat adalah diurut dari cahaya lampu yang paling rendah ialah LED SMD 5050 dengan pancaran cahaya 2-3 lux. Selanjutnya, lampu pijar kuning dengan pancaran cahaya 7-8 lux dan juga lampu LED SMD 3014 pancaran cahaya yang dihasilkan 7-8 lux. Selanjutnya LED SMD 4014 dengan pancaran cahaya 9-10 lux dan yang paling terang adalah LED COB atau COB dengan pancaran 20-22 lux.